maksudnya Vincent cuma bukan buat duit, buat foya-foya, tapi kan buat terutama rumah tangga. So my most important thing, apa yang aku juga cerita ke dia adalah apa? Kalau masalah objective wise yang mahal-mahal, itu nggak aku apa prime priority. Aku prioritaskan apa? Fondasi yang kuat, Pak Rofi. Jadi rumah, ongkos-ongkos apapun di dalam tembok rumah, ya, edukasi, itu yang saya utamakan. Itu pun sebelum jadian aku ngomong sama dia, biar dia tahu visi misiku kayak apa. Kalau kamu mau cari cowok yang setiap bulan beliin kamu tas Hermes, salah alamat, sayang duitku, aku gituin. Tapi kalau kamu mau cari cowok yang bisa bertanggung jawab, di mana dia bisa memberikan rumah yang nyaman, harmonis, edukasi anak, ongkos-ongkos yang apa yang harus dibayarkan, makanan, I would put bread setiap hari, aku taruh makanan di atas meja. Kalau itu yang kamu cari, oke, aku siap. Tapi kalau masalah keluarin duit buat foya-foya apa segala, mau dibilang siap ya siap juga. Tapi balik lagi, is it worth it? It's just too